Hai, halo guys. Welcome back again to my channel, Princess Safi. Hai, halo teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Teman-teman, terima kasih ya karena kalian sudah selalu setia menonton channel saya ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe ya guys. Kali ini yuk kita intip lagi penampilan Ratu Leticia saat peresmian Kongres ke-22 Konfederasi Kesehatan Mental Spanyol dalam rangka hari jadinya yang ke-40 di kota Madrid ya teman-teman ya. Acara ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 ini yang lalu ya teman-teman. Selalu tampil cantik, menawan dan elegan. Saat kunjungan ini, Ratu Leticia mengenakan setelan blazer dan celana dari rumah mode Blaise Madrid ya guys. Ibu dua anak ini juga memasangkannya dengan blus putih yang berenda di dalam blazernya dan juga memakai sepatu putih dari Madrid yang membuat penampilannya semakin anggun dan menawan ya guys ya. Istri dari Raja Felipe dari Spanyol ini melengkapi penampilannya dengan 3 anting-anting mini yang dipasang dan ditata apik di telinganya ya teman-teman. Ibu dari Princess Leonor dan Infanta Sofia ini juga seperti biasa memakai cincin di jari telunjuknya ya guys. Namun untuk kunjungan solonya kali ini, sang ratu tidak mengenakan tas ataupun tas dompet kecil seperti biasa yang dia lakukan ya teman-teman ya. Ratu Leticia selalu memberikan penampilan yang luar biasa dan yang terbaik ya teman-teman. Ratu Leticia juga selalu terlihat cantik dengan semua setelan pakaian yang dia kenakan. Selain itu, Ratu Leticia juga sering sekali ya teman-temannya memakai kembali pakaian-pakaian yang sebelumnya sudah dia pakai di acara-acara resmi gitu. Seperti setelan jas ini, sebelumnya Ratu Leticia pernah memakainya yaitu saat menghadiri acara Hari Penelitian Kanker Dunia di Spanyol yaitu pada September tahun 2021 yang lalu ya guys. Leticia memang benar-benar pantas ya disebut sebagai ikon royal fashion gitu ya teman-temannya. Karena setiap kali dia memakai atau mengenakan baju gitu, dress, gown gitu, dia penampilannya selalu terlihat lebih sempurna, berkelas dan sangat elegan ya teman-temannya. Ayo, gimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan pernyataan saya ini? Yuk, di drop aja ya komennya di bawah ini. Ditunggu loh. Oke guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah setia menonton sampai selesai. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.